Meja ini ya. Kita akan menggunakan pulpen. Satu, dua, tiga, empat. Empat pulpen. Lalu kita akan gunakan pensil untuk mengukur papan jalan. Satu, dua. Dua pensil. Selanjutnya kita akan gunakan pensil lagi untuk mengukur gantungan handuk panjang. Kita akan mulai ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat pensil. Lalu kita akan mengukur panjang kertas manila gulung. Kita akan gunakan jengkal ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat jengkal. Lalu kita akan gunakan korek api untuk mengukur lem stick. Kita akan mulai ya. Satu, dua. Dua korek api. Selanjutnya kita akan gunakan korek api lagi untuk mengukur toples. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat. Empat korek api. Lalu kita akan ukur keyboard ini dengan menggunakan pulpen. Kita akan mulai ya. Satu, dua, tiga. Tiga pulpen. Setelah itu kita akan menggunakan hasta untuk mengukur ikat pinggang. Kita akan mulai ya. Satu, dua, tiga. Tiga hasta. Makasih teman-teman. Dadah.